tertiary, ini berkenaan dengan sekolah juga. Semalam ada laporan yang mengatakan bahawa pelajar SPM didapati positif COVID di Lipis dan juga di Sabah. So, adakah ada kewajaran daripada MKN untuk mewajibkan pelajar-pelajar ini, terutama yang tinggal di asrama, melakukan swab test, dan juga kepada pelajar yang akan kembali ke kampus bermula seawal Mac depan? Yeah. Mohon penjelasan. Setakat hari ini, kita kekal dengan keputusan iaitu pelajar yang bergejala perlu melakukan swab test sebelum mereka pulang ke asrama atau mengambil peperiksaan. Kalau kita mewajibkan, kos juga akan terlibat. Adakah ibu bapa yang akan menanggung kos swab test tersebut? Itulah persoalan-persoalan yang kita bincangkan. Setakat hari ini, kita tidak mahu membebankan ibu bapa dari segi kos, dan pandangan daripada Kementerian Kesihatan, mungkin kita tidak perlu untuk membuat swab test terhadap semua pelajar. Hanya perlu tumpu kepada pelajar yang bergejala, yang kita kira kalau bergejala, ada itu mungkin ada kemungkinan. Kalau ada jangkitan virus COVID-19, itu saja. Tapi yang sehat, tidak ada gejala, bagi Kementerian Kesihatan mungkin tidak perlu. Oleh mana pun, oleh kerana ada kes seperti ini, saya akan rujuklah perkara ini kepada Kementerian Kesihatan untuk keputusan seterusnya.